Berikan kado mahal untuk Rayanza. Ayu Dewi dibikin kecewa dengan sikap putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dikutip dari grid.id, baru saja presenter Ayu Dewi memberikan hadiah untuk anak kedua Raffi dan Nagita. Hadiah yang diperoleh Rayanza Malika Ahmad itu berupa tas branded Christian Dior lengkap dengan sepatunya. Usut punya usut, Ayu Dewi tampak antusias memberikan hadiah tersebut sebelum dirinya berlibur ke Paris. Ya, Ayu Dewi menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah Raffi dan Nagita. Lantas, agar kado tersebut tak membuat Rafathar iri, istri Regi itu terlihat memberi pemanis dengan menambahkan bordir bertuliskan R. Malik Ahmad. Depannya R supaya AA merasa ini milik dia juga, ujar Ayu Dewi dari tayangan YouTube Rush Entertainment. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.